Oh my God. It's a big romantic. Hai, hai, hai. How you guys doing? Hope you guys are well. So, buat jadwal hari ini, aku bakalan pergi shopping sama temen aku, belanja ke Vendome Mall, Place Vendome Mall. Itu nama mallnya, itu mallnya bener-bener gede banget. Kalau menurut aku pribadi, Place Vendome Mall yang ada di Qatar ini dengan Dubai Mall itu hampir mirip, karena memang aku pernah ke Dubai Mall juga. Kalau misalkan kalian pengen belanja yang benar-benar branded, like Gucci, Chanel, Louis Vuitton, dan semacamnya, Prada, bla bla bla, itu ada semua di Vendome Mall. But kita bakalan belanja yang budget friendly, of course. Aku gak bakalan belanja yang branded kayak gitu, karena you know me. So, yeah. Dan itu ada beberapa section. Ada yang kelas VIP, terus ada yang emang menengah, kayak beberapa brand lah yang kalian tahu. Terus ada juga beberapa brand yang buat aku nggak mahal banget dan cukup terjangkau harganya. So, I'll show you guys later on how's the malls looks like. Dan nanti kita bakalan shopping di sana. And for now, let's get started with my makeup. Oh my God, so big romantic. I don't know if you guys can see it. Through the camera, I'm impressed. Aku udah selesai makeup sama pilih outfitnya, dan sekarang kita bakalan pesan taksi online-nya. Abis itu kita langsung ke tempat teman aku. Dia tinggal di Astoria. Itu nama hotelnya. Abis itu nanti kita pergi ke Vendome bareng-bareng. So guys, sekarang aku udah nyampe di Le Meridian Hotel. Buat nyebrang aja sih, soalnya dari Astoria ke Vendome, kalau jalan lewat jalan utama itu agak ribet, soalnya teman aku punya bayi. Jadinya kita dari hotel ke hotel buat nyebrang doang. And I'll show you guys kayak gimana nanti mallnya. I'll be right back.
At the mall, udah nyampe di Vendom, lewat jalan pintas, kayak gini tempatnya. Guys, aku baru aja nyampe apartemen. Tadi seharian habis belanja di Vendom Mall dan benar-benar agak kalap karena aku beli beberapa makeup produk yang harganya lumayan. But anyway, it's fine. So aku bakalan tunjukin ke kalian unboxing, kind of. Jadi tadi aku belanja makeupnya udah pasti dari Sephora. Nggak banyak sih. Aku cuma beli foundation dari NARS. Ini yang soft matte. Terus aku juga beli Folexy highlighter dari Rare Beauty. Don't know if you guys can see it. Aku udah pengen nyobain dua warna ini dari lama, tapi selalu sold out. Di website officialnya Rare Beauty itu sold out. Nggak ada dua warna ini. Terus di offline store-nya, which is Sephora, dia juga nggak punya waktu itu. Like all this. Dan juga aku beli primer dari Sephora. Katanya sini bagus. But let's see. Aku baru mau nyobain yang ini. Terus tadi aku juga nyari lipstick
karena aku nggak punya warna pink, jadi aku mau nyobain ini. Waktu aku pakai di tangan aku, waktu aku swatch, itu bagus. Tapi aku nggak tahu kalau di bibir aku dengan warna kulit aku yang coklat, take away makanan juga dari Monoprix. Karena aku males masak buat buka puasa hari ini, jadinya aku beli. Stop makanan. Terus aku beli baju kayak top gitu dari New Yorker. Kayak gini. Emang kayak transparent gitu kan. Tapi tenang, karena aku juga beli topnya dari OXO. Aku suka beberapa koleksi baju mereka karena dia punya ukuran kecil dan juga warnanya bagus. Banyak variasinya. Kalau misalkan kalian pengen yang bling-bling juga ada. Kalau misalkan pengen yang warnanya ngejreng juga ada. Tapi that's not me. Jadi aku cuma pilih dua warna. Beli dari OXO warna hitam sama beige. Dan nanti yang hitam ini aku combine sama yang top dari New Yorker. Terus terakhir, kalian bisa tebak apa isinya? Emang random sih. Tadi waktu kita muter-muter itu, pas ngeliat ini terus kayak lucu banget. Terus yaudah, aku masukin ke keranjang dan aku beli. So anyway, jadi itu tadi shopping haul aku hari ini. So that's it for today's vlog. Hope you guys enjoy this video. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Itu yang paling penting. And I'll see you guys for the next vlog. Bye-bye.